Woi Lapet, kalian jangan cuma nonton aja lah, jangan lupa like, comment, subscribe juga lah. Kalau enggak mulai nih videonya. Ah udah oke, selamat menonton. Bosan. Aku ada ide. Nah, ide apa lagi tuh? Ikut aku. Halo, Dek. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Abang boleh tanya, Dek? Bolehlah, Bang. Boleh. Nama adik siapa? Nama aku Dimas, Bang. Kalau kau siapa, Dek? Aku Aldi, Bang. Oh, iya. Oke. Woi, kau ngapain nanya-nanya kayak gitu ke mereka? Aneh kali kau kulihat. Ngeri kali kayak mau culik anak lah. Bukanlah bodoh. Dek. Kau berani nggak sentil telinga dia? Si Aldi? Hah? Kenapa, Bang? Takut kau ternyata nggak berani ya. Abang kira beranilah, Dek. Beranilah aku, Bang. Cobalah, Dek. Jangan bilang berani aja. Tapi kami lagi main lah, Bang. Alah, nggak berani kau ternyata. Ini, Abang. Udah ya, Bang. Lah, cuma kayak gitu aja, Dek. Kirain berani keras-keras lah. Woi, Aldi. Cak kau. Berani kau sentil telinga dia. Lebih keras tapi ya. Jangan lembek macam dia tuh. Berani lah, Bang. Mana coba? Ini, Abang. Pelan juga lah itu. Keras lah dikit. Keras, Dek. Keras. Kurang keras, Dek. Aduh! Itu keras sedikit lagi. Aduh, woy, Dimas! Kok! Woy, kau ngapain, woy, adu domba mereka? Iyalah, seru aja. Aldi, berani kau tampar si Dimas nih kuat-kuat? Berani lah, Bang! Aduh! Sakit loh! Kau pun tadi kan disuruh Abang tuh! Aku pun disuruh Abang tuh! Sakit lagi nih loh! Kenapa sih berantem lagi? Tak ayolah sini lah! Apa kau? Ayolah berantem! Wah, lihat tuh! Adalah, pulang aja lah kita sekarang, weh! Apalah kurang kerjaan kali kau ada domba bocil, lapet. Yang penting seru lah. Ya bentar, weh, mampir dulu lah kita. Oke. Yuk, balik, weh. Ya bentar, weh. Kayaknya dompetku ketinggal di taman tadi, jatuh kayaknya. Alah kau nih. Yolah, baliklah kita. Kau nyerah nggak? Atau nggak aku serang kau pakai ini, ha? Nggak bakal nyerah aku, an***. Oke, ya, an***. Oke lah, nggak takut aku, ha? Sini kau. Weh. Ayolah kau, weh. Gara-gara kau ini. Anjir, masih lanjut. Aku pun gak tahu udah bakal kayak gini. Udahlah, weh, biarin aja lah. Paling besok udah selesai nih. Biasalah anak kecil. Udah lah, ambil dompet kau, pulang kita cepat. Apa tuh? Mati kau! Anjir, ini kenapa, cok? Weh, kalian kenapa? Perang ini sudah berlangsung lama, Bang. Semenjak terjadinya penyerangan 20 Juni, pihak negara Dimas tidak terima, yang menyebabkan pihak negara Dimas melakukan serangan balasan yang dilakukan di hari yang sama, menyebabkan tewasnya salah satu jenderal negara Aldi. Anjir, cok, udah sampai ada sejarahnya. Ya itu aja, Bang. Udah ada batas wilayah dan sistem pemerintahannya mereka tuh. Alamak, woi, dek. Udah, weh, ya. Jangan kelain lagi kalian, ya. Aku kemarin bercanda aja, weh. Udah, weh. Jangan, weh. Nggak boleh kayak gini. Diam kau rakyat sipil. Ini permasalahan serius. Awas kau, weh. Jangan di sini, weh. Bahaya di sini, weh. Dasar warga sipil tuh. Oh, dia kameramen perang ternyata. Udahlah, weh. Damai aja, weh. Damai aja lah, ya, weh. Tolong, weh. Tolong, damai. Kau diam ya, kau. Kau diam aja, kau, ya. Kalau kau mau jadi kameramen, jadi aja kameramen. Jangan ribut-ribut kau. Foto-foto rekam terserah kau. Asal kau jangan ribut-ribut ganggu kami, ya. Atau enggak aku tahan kau. Weldy! Ayo kita lanjut. Begitulah awal mulanya terjadinya perang ini. Perang yang sudah berlangsung selama 50 tahun ini tak kunjung usai. Saling serang-menyerang, menembakkan rudal dan misil, sudah berapa nyawa yang melayang. Tapi aku gak akan pernah nyerah. Aku akan terus-terus menerus menyerang sampai Aldi menyerah. Tetapi sekarang Pak. Ya? Pak, pasukan musuh sudah masuk ke kota ini lah, Pak. Kita udah kalah jumlah. Mereka mengepung seluruh wilayah dan menahan beberapa orang kita lah, Pak.
Mereka mau Bapak untuk keluar, Pak, untuk menyerah. Pak, pergi. Tapi Pak, pergi. Oh, diam.